Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya ya. Nah, di video kali ini saya mau di kebun lagi. Nah, hari ini saya mau buka penutupnya cuy sam yang sudah saya tanam karena dia sudah mulai tumbuh teman-teman. Makan burung. Nah, ini brokolinya, cuma brokolinya itu terlalu kecil ya. Ini udah keluar isinya brokoli seperti ini ya. Nah, ini teman-teman, nah, cuy samnya itu sudah tumbuh seperti itu. Jadi saya harus buka penutupnya ini. Teman-teman udah tumbuh seperti itu ya, kan ini 1,5 bulan lagi sudah bisa dipanen lagi teman-teman. Tanah di Hong Kong itu terlalu keras ya, jadi harus dipacul, habis dipacul terus digemburin lagi dengan seperti ini. Nah teman-teman, sudah selesai saya gemburin ya, kita diemin lagi selama 2-3 hari baru kita tanamin. Teman-teman, hari ini hari Sabtu ya, persiapan makanan saya sudah mulai menipis. Jadi hari ini saya cuma mau bikin sambal terasi sama steam manisa ini doang, sama ikan asin. Terus ini untuk sambal terasinya pakai bawang merah. Besok libur baru belanja lagi. Cabenya di Hong Kong itu cantik-cantik. Teman-teman, manisanya tak potong-potong gini toh, terus nanti tak steam. Ini tak steam. Jadi buat makan sama sambal terasi doang. Lagi goreng sambal. Kalau saya bikin sambal itu nggak suka terlalu lembut. Enaknya kasar-kasar gini. Okay.
cobain. Sekarang kita kasih garam. Udah jadi. Sudah jadi. Kita masukin ikan asinnya. Manisannya. Kali ini saya makan sederhana aja teman-teman ya, makan ini ada manisa yang saya steam, terus sambal terasi sama ikan asin ya. Menu akhir minggu ya teman-teman, soalnya kalau udah hari Sabtu itu memang stok persiapan saya, stok makanan saya memang sudah mulai habis. Terus hari ini Hong Kong memang nggak begitu panas, jadi pakai baju yang tidak terlalu tebal. Wow. Oke lah teman-teman, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung nyobain, kita langsung makan karena memang ini sudah pukul 2 sore. Ya, saya baru selesai semua, baru kelar. Kita cobain sambelnya. Aku suka itu, saya tuh suka sambel yang tidak terlalu halus ya teman-teman, jadi kerasa gitu ya. Coba kita coba manisannya ya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan teman-teman. Kita cocolin di sambelnya. Wow. Manisannya. Manis, manis manisannya, ikan asinnya. Makan gini aja enak banget. Jadi kita steamnya sama kulitnya teman-teman. Kenapa saya selalu bilang kalau saya masak memang enak? Kalau saya masak sendiri memang saya selalu bilang enak karena memang sesuai dengan selera saya aja ya. Memang saya buat sesuai dengan selera saya, jadi saya selalu bilang enak ya. Hmm.
Jadi kita makan itu nggak perlu selalu mewah ya. Makan apa aja, makan gini aja, yang penting kita nikmati pasti enak. Di Hong Kong banyak manisa dijual. Nah teman-teman, akhirnya saya nambah lagi nasi karena kurang ya. Manisannya juga saya tambah lagi. Apa terakhir nasinya teman-teman. Jan makan kayak gini ya, makan lauknya, makan terus lauknya kayak gini ya lauk. Makanya itu nggak pengen berhenti, pengen makan nambah terus. Swear, enak banget. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.